warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Baiklah guys, di video kali ini saya masih di tugas kuliah bareng aku. Nah teman-teman semua, kemarin di tugas kuliah kemarin di video yang ini saya sudah membahas tentang cara menulis abstrak atau langkah-langkah menulis abstrak. Nah di video kali ini saya akan membahas tentang cara menulis introduction jurnal yang baik atau latar belakang jurnal. Nah, kayak gimana sih? Teman-teman semua, menulis introduction atau pendahuluan yang baik dalam sebuah jurnal ini ya, itu merupakan langkah penting untuk memperkenalkan topik penelitian, memotivasi kebutuhan penelitian, dan merangkum latar belakang yang relevan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk menulis sebuah introduction jurnal yang baik? Nah, simak videonya ya. Yang pertama adalah jelaskan konteks dan latar belakang. Teman-teman semua bisa memulai introduction dengan memberikan gambaran umum tentang topik penelitian. Nah, di sini bisa kita jelaskan mengapa topik tersebut penting dan relevan dengan bidang studi yang teman-teman teliti. Nah, kemudian juga bisa menyertakan latar belakang penelitian terkait dan sorotan dari penelitian yang sebelumnya, tentunya yang relevan terhadap penelitian yang akan kalian lakukan. Yang kedua adalah tinjau literatur yang ada. Teman-teman semua bisa diskusikan secara singkat tinjauan pustaka tentang topik yang sedang teman-teman teliti, kemudian identifikasi celah pengetahuan atau pertanyaan penelitian yang masih belum terjawab dalam bidang tersebut, kemudian tekankan kebutuhan untuk penelitian baru yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian tersebut. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan penelitian. Nah, teman-teman semua bisa menjelaskan tujuan utama dari penelitian kita. Bisa juga menyampaikan secara jelas pertanyaan penelitian yang sebenarnya ingin kita jawab atau hipotesis yang ingin kita uji, gitu. Tujuan ini harus mencerminkan kontribusi unik dari penelitian yang akan kita lakukan terhadap pengetahuan yang ada, gitu. Yang keempat adalah memaparkan metode penelitian. Teman-teman semua memberikan gambaran singkat tentang metode penelitian yang kita gunakan. Jelaskan pendekatannya, kemudian desain penelitiannya, sampel, instrumen pengumpulan data, dan analisis data yang ingin kita terapkan. Nah, ini akan membantu membentuk pemahaman tentang bagaimana penelitian yang akan kita lakukan. Yang kelima adalah mengungkapkan struktur artikel. Nah, di sini kita bisa menyampaikan dengan jelas struktur artikel yang akan kita buat. Kemudian bisa juga memberitahukan kepada pembaca apa yang mereka harapkan di setiap bagian artikel, seperti metode, hasil, pembahasan. Nah, ini juga akan membantu pembaca mengikuti alur penulisan kita dengan lebih baik. Yang keenam, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan berfokus tentunya. Nah, teman-teman semua bisa menulis introduction dengan bahasa yang jelas dan berfokus. Dan tentunya mudah dimengerti oleh pembaca dengan berbagai latar belakang. Karena tentunya pada saat review itu, yang mereview jurnal itu bukan berarti dia berasal dari latar belakang yang sama dengan kita. Nah, di sini kita bisa menghindari penggunaan terminologi teknis yang berlebihan. Nah, misalnya kecuali jika itu memang diperlukan dalam bidang penelitian kita. Yang ketujuh, yaitu revisi dan edit. Nah, saya sudah sering berulang-ulang kali mengatakan kepada kalian semua bahwasanya ketika kita membuat sebuah tulisan, entah apapun itu, kita harus betul-betul banyak kali untuk revisi. Begitu juga dengan penulisan introduction. Nah, jadi kita bisa meluangkan waktu untuk merevisi dan mengeditnya. Kemudian memeriksa kembali kejelasan dan kelogisan argumen kita. Kemudian juga memastikan setiap paragraf itu saling terkait dengan alur pemikiran kita berjalan dengan baik. Yang kedelapan, menggunakan referensi yang tepat. Nah, teman-teman semua, pastikan untuk mencantumkan referensi yang relevan dan penting dalam introduction. Nah, hal ini akan memperkuat klaim dan pernyataan kita terhadap
dengan adanya dukungan kesembilan. Yang kesembilan yaitu dapatkan umpan balik. Kemudian teman-teman semua, jangan sekali-kali kalian itu tidak mau mengajukan introduction kepada orang lain. Nah gitu. Jadi bisa kok kita setelah menulis introduction, kita boleh meminta bantuan dari teman atau peneliti lain atau mungkin dosen itu untuk mendapatkan umpan balik terhadap tulisan kita. Mereka ini dapat memberikan perspektif baru atau membantu memperbaiki kelemahan dari pendekatan yang kita lakukan. Nah, itu dia tadi cara menulis introduction yang baik. Nah, di sini saya akan memberikan apa saja sih yang harus ada di introduction yang baik itu seperti apa sih, apa saja sih yang harus ada di introduction. Nah, yang pertama itu adalah prasa. Nah, prasa yang menunjukkan tujuan penelitian pada ujung introduction. Jadi, ketika kita membuat sebuah introduction atau pendahuluan, kita sudah membuat bagian atasnya, bagian terakhirnya itu harus tuliskan tujuan dari penelitian. Jadi, dengan begitu, orang-orang akan paham bahwasannya penelitian kita ini bertujuan untuk apa. Kemudian selanjutnya, sebelum ujungnya, kita bisa memasukkan kebaruan. Nah, kebaruan dari penelitian kita itu bisa berbentuk bagan, tabulasi, ataupun kalimat. Jadi, terserah teman-teman mau bikin bagan, tabulasi, atau kalimat dalam akhir penelitiannya. Jika kalian ingin mensitasi sebuah kalimat, itu ada dua syaratnya. Yang pertama, kalau penelitiannya itu atau sitasinya itu tahunnya udah lama, itu tuh harus lebih dari satu penelitian. Nah, dalam satu sitasi, kita harus bikin dua atau jamak. Jadi harus lebih dari satu, kalau dia tahunnya udah lama. Tapi kalau tahunnya itu baru, nah itu boleh satu, gitu. Jadi misalnya sebuah pernyataan, nanti saya kasih di sini ya, sebuah pernyataan seperti ini, kalian bisa masukkan pernyataan seperti ini, kalau dia udah lama, ini kan ada penelitiannya udah lama nih, nah digabung dengan penelitian yang terbaru, nah gitu. Tapi kalau misalnya dia satu, maka penelitian bisa seperti ini. Kalian bisa lihat. Dan yang selanjutnya itu harus konsisten. Nah, cara mensitasinya itu kita misalnya dari yang lama ke baru. Nah, itu kita harus konsisten sampai bawah. Jangan ada yang lama ke baru, kemudian selanjutnya itu baru ke lama gitu. Jadi, kalian mensitasinya itu harus konsisten. Dan yang terakhir adalah kalimat pembuka dari introduction. Nah, kalimat pembuka dari introduction ini harus keyword yang ada di judul. Contohnya seperti ini, kita membuat sebuah jurnal dengan judul Pengaruh Pendidikan Inklusif Terhadap Prestasi Belajar Siswa dengan Disabilitas. Nah, di situ pertamanya itu tulisannya pengaruh membahas tentang pendidikan inklusif. Nah, sehingga di bagian introduction kita bisa membahas tentang pendidikan inklusif terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat di situ membahas tentang pendidikan inklusif telah menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan saat ini. Nah, ini dia salah satu contoh dari introduction yang baik. Jadi, keyword pada judul yang pertama, maka itu yang akan kita bahas terlebih dahulu di dalam introduction. Nah, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menulis sebuah jurnal penelitian. Dan bisa bermanfaat buat kalian juga. Semoga videonya bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.